an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikhlas dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya beliau sudah hadir bersama-sama kita di sini. Tentunya berkaitan kegiatan rangkaian kegiatan wisuda Al-Qurban Generation. Al-Qurban Generation. Kemudian saya sudah dengarkan, kita camkan dan kita insyaallah aplikasikan, kita implementasikan nasihat-nasihat beliau. Selawat dan salam ya, saya akan disebabkan berbahagia. Allah memberikan kesempatan kita berkumpul pada kalau siang hari ini, besok siang nanti. Mudah-mudahan selepasnya kita acara ini, kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini, karena kebetulan acara ini rangkaian sih dari hari Sabtu ya, dari hari Sabtu kita yudisium, kemudian akhir kemarin kita wisuda, hari inilah puncaknya. Mudah-mudahan walaupun berangkaian acara tersebut, inilah menjadi satu semangat buat kita, terutama para santri pondok pesantren Modern Al-Sentul dan juga pada wali santri. Doakan kami terus, doakan anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan bermanfaat buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau masuk ke dalam, ke toiletnya. Kebetulan enggak lagi ingin eek. Tapi pintunya sudah saya lihat, lantainya sudah saya lihat. Jadi bagaimana beradab? Kalian bisa saja tinggal di rumah. Tapi kalau tinggal di rumah, kalian raja. Bapak kalian pelayannya, ibu kalian pembantunya, kalian dijadikan raja. Maka banyak anak menjadi kurang ajar karena di rumah. Tapi kalau dia dimasukkan ke pesantren, maka insya Allah dia akan beradab, bersopan santun, bertata krama. Kita rela pulang hari Senin hanya karena ingin bertemu dengan Ustaz Abdul Salam. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Maka habis ini, sesuai dengan maklumat yang pernah kami sampaikan, kami buat, kita semuanya akan memulangkan kalian secara resmi untuk berlibur di semester 2 ini, agar nantinya kalian datang ke sini di tahun ajaran baru dengan semangat baru. Kelas 3 yang sudah menyatakan tidak lanjut boleh datang ke sini. Menyatakan untuk lanjut boleh. Ya, masih terbuka buat antum. Ya, tadi kan udah dikasih pesan sama Ustaz Musumat. Ya, semoga pesan-pesannya kita bisa amalkan. Iya, Pak. Enggak, dia enggak pulang. Oh, enggak pulang. Oke. Awas basah. Baik, barangmu mana? Ya. Lagi pada di kebanban.
Lulus sudah ya? Iya, alhamdulillah. Ya, yuk. Yuk.